pemain Real Madrid bocorkan klub yang akan dibela Sergio Ramos. Teka-teki klub mana yang akan segera dibela Sergio Ramos tampaknya sudah mulai terkuak. Sebab menurut laporan dari Sportskeeda, Ramos dikabarkan telah menerima penawaran dari Paris Saint-Germain PSG. Kabar bergabungnya Ramos ke PSG terkuak usai mantan rekan setimnya di Real Madrid membocorkan itu semua. Info tersebut bisa dikatakan cukup kredibel karena ada tiga pemain Madrid yang sama-sama mengatakan Ramos akan bermain untuk PSG pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Sayangnya, radio Spanyol bernama Cadena Coop yang menjadi sumber utama kabar tersebut tak memberitahukan secara pasti siapa tiga pemain Madrid yang sudah membocorkan info Ramos ke PSG itu. PSG sendiri memang sudah sejak lama mengincar tanda tangan bek asal Spanyol tersebut. Terlebih ketika mengetahui Ramos kesulitan melakukan perpanjangan kontrak dengan Madrid. Skuad yang kini dilatih oleh Mauricio Pochettino itu memang sedang mengincar bek berpengalaman selayaknya Ramos. Semenjak ditinggalkan Thiago Silva pada musim panas 2020, PSG terus mencari sosok untuk memimpin lini belakang Les Parisiens. Jadi, tak heran jika PSG langsung mengincar tanda tangan Ramos sesaat bek tersebut memutuskan untuk berpisah dengan Real Madrid. Dengan status Ramos yang bebas transfer, maka PSG pun hanya perlu bernegosiasi dengan bek berusia 35 tahun tersebut. Masih dari sumber yang sama, Ramos pun menerima PSG ketimbang beberapa klub seperti Manchester City, Chelsea, dan Manchester United karena tim yang bermarkas di Parc des Princes itu sanggup menawarkan gaji yang tinggi. Tentu menarik bila alasan Ramos bergabung ke PSG pada akhirnya karena masalah gaji. Sebab Ramos sebelumnya mengatakan bahwa gagalnya negosiasi masalah kontrak antara dirinya dengan Madrid bukan karena masalah gaji yang dikurangi, tapi karena masalah durasi kontrak. Ramos meminta kontrak 2 tahun di Madrid, namun Los Blancos tak menyetujuinya. Alhasil, Ramos dan Madrid pun kini berpisah setelah saling bekerja sama selama 16 tahun. "Saya tidak pernah ingin pergi dari Madrid. Klub menawari saya kontrak 1 tahun, dengan penurunan gaji. Tapi saya ingin 2 tahun, bukan untuk uang, untuk kelangsungan bagi saya dan keluarga saya. Masalah ekonomi tidak pernah menjadi masalah," kata Ramos dikutip dari Sportskeeda. Toni Kroos, percayalah, Sergio Ramos akan kembali ke Real Madrid. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos akhirnya buka suara terkait kepergian Sergio Ramos dari Santiago Bernabeu. Ia meyakini bahwa sang bek akan kembali ke ibu kota Spanyol pada suatu hari nanti. Pekan lalu, Ramos resmi mengucapkan salam perpisahannya dengan Real Madrid. Ia meninggalkan tim yang sudah ia bela selama 16 tahun terakhir. Kepergian Ramos ini disesalkan banyak pihak. Banyak yang menilai bek 35 tahun itu masih bisa berkontribusi untuk Real Madrid. Kroos juga salah satu yang menyayangkan kepergian Ramos. "Saya tidak tahu apa jadinya Real Madrid tanpa Sergio Ramos," ujar Kroos yang dikutip Goal International. Kroos menilai bahwa Ramos telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Real Madrid. Ia menilai sudah layak dan sepantasnya jika sang bek pensiun di Bernabeu. "Jujur saya tidak bisa membayangkan pemain seperti dirinya tidak mengakhiri karir di Real Madrid." Namun Kroos optimistis bahwa Ramos bakal kembali ke Real Madrid. Ia menilai sang bek akan kembali dengan peran yang berbeda suatu saat nanti. "Saya yakin bahwa kita akan melihatnya lagi di Real Madrid, entah apapun tugas dan jabatannya nanti. Klub akan membuat kesalahan jika mereka tidak melibatkannya di klub pada masa depan, karena ia masih bisa menghadirkan perbedaan bagi klub ini," ujarnya. Menurut gosip yang beredar, Ramos akan melanjutkan karirnya di Prancis. Ia disebut sudah dekat bergabung dengan PSG di musim panas nanti. Lampu hijau untuk peminat Erling Haaland, Real Madrid. Laporan terakhir mengungkapkan bahwa Erling Braut Haaland telah bersedia pindah. Sekarang tinggal klub mana mencoba meyakinkan Borussia Dortmund agar mau melepasnya dengan harga terjangkau. 57 gol dari 59 penampilan di semua kompetisi bersama Die Borussen membuat Haaland dengan mudahnya masuk dalam daftar incaran klub raksasa Eropa. Selain Madrid, ada juga Manchester United dan Barcelona yang meminatinya. Namun mendapatkan Haaland bukanlah perkara yang mudah. Klub yang meminatinya harus melangkahi Dortmund terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya,
Mereka membutuhkan dana berjumlah sangat besar. Diketahui bahwa Dortmund sudah mematok harga penyerang asal Norwegia tersebut di angka 150 juta euro. Dan mereka disebut enggan bernegosiasi dengan klub yang membawa proposal penawaran di bawah nominal tersebut. Kondisi di atas bukanlah gertakan. Real Madrid, seperti yang dilaporkan La Repubblica, diketahui sempat melemparkan penawaran senilai 110 juta euro. Proposal tersebut lantas ditolak mentah-mentah oleh Dai Borussen. Marca memberikan kabar terbaru. Real Madrid tidak lantas menyerah setelah penawarannya mendapat penolakan. Los Blancos disebut telah mempersiapkan penawaran baru yang bisa membuat Dai Borussen tertarik melepasnya. Laporan tersebut menjelaskan kalau Madrid yakin Dortmund bakal bersedia menerima penawaran di harga 130 juta euro. Sepertinya, itu adalah nominal terbesar yang bisa dikantongi Dortmund di tahun ini. Sebenarnya posisi Dortmund tidak cukup melegakan dalam proses tawar-menawar ini, 130 juta euro sangat sayang untuk dilewatkan. Kalau masih bersikap keras, Dortmund bisa saja kehilangan Haaland dengan harga yang lebih murah. Seperti yang telah diketahui, Haaland dan Dortmund mengikat komitmen dalam bentuk kontrak hingga tahun 2024. Kontrak itu juga menyertakan klausul pembelian sebesar 75 juta euro yang baru berlaku di tahun 2022. Maka dari itu, akan jadi kesalahan besar kalau Dortmund sampai melewatkan penawaran terbaru dari Real Madrid. Sudah pasti mereka takkan mendapatkan uang sebesar itu di tahun 2022 mendatang. Dortmund sendiri diketahui sudah punya alternatif untuk menggantikan Haaland kalau-kalau pergi di tahun ini. Mereka berminat memulangkan Alex Isak yang dibiarkan pergi ke Real Sociedad pada tahun 2019 lalu. Pasrah, Real Madrid korting harga Rafael Varane hingga 50%. Real Madrid nampaknya telah pasrah kehilangan salah satu bek utamanya, Rafael Varane, di bursa transfer musim panas ini. Mereka bahkan siap merelakan kepergiannya dengan harga yang cukup terjangkau. Bisa dibilang, Varane adalah salah satu pelayan setia Los Blancos. Ia berlabuh di Santiago Bernabeu pada tahun 2011 lalu sejak direkrut dari klub Prancis, Lens, dan belum berganti seragam hingga sekarang. Kontraknya bersama Real Madrid yang sekarang masih berlaku hingga tahun 2022 mendatang. Namun pihak klub harus segera memperpanjang durasi kontrak agar tidak kehilangan sang bek secara gratis di akhir musim depan. Permasalahannya, Varane belum menandatangani proposal kontrak baru sampai sekarang. Jika situasi berlanjut, Madrid harus mengambil sikap tegas dengan melepasnya ke klub lain tahun ini agar bisa mendapatkan uang dari kepergiannya. Belakangan, Manchester United cukup sering dikaitkan dengan pemain berkebangsaan Prancis tersebut. Mereka disebut-sebut sedang membutuhkan bek baru untuk menemani Harry Maguire di jantung pertahanan. Seiring berjalannya waktu, dua raksasa Inggris dikabarkan ikut ke dalam perburuan. Mereka adalah Chelsea dan Manchester City, yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat tambahan tenaga di area belakang. Akan tetapi, setelah mempelajari harga terbaru Varane, kedua klub tersebut langsung ikut berminat merekrutnya. Menurut The Athletic, Real Madrid sudah siap membiarkan sang bek pergi dengan setengah harga dari yang ditetapkan sebelumnya. Real Madrid membutuhkan suntikan dana agar bisa berbicara banyak di bursa transfer musim panas ini. Sebab mereka butuh uang berjumlah besar untuk mewujudkan kedatangan salah satu pemain idamannya, Kylian Mbappe. Oleh karenanya, klub besutan Carlo Ancelotti itu memasang harga Varane di angka 80 juta euro. Nominal yang terdengar wajar mengingat Varane memiliki prestasi cemerlang, baik bersama klub maupun timnas Prancis. Namun angka tersebut jauh dari jangkauan banyak klub papan atas karena situasi pandemi belum berakhir. Seperti Madrid, mereka juga mengalami krisis finansial hingga terpaksa harus mengencangkan ikat pinggangnya. Ketimbang Varane pergi dan Real Madrid pulang dengan tangan kosong, maka solusi yang bijak adalah menurunkan harganya. Laporan dari The Athletic mengatakan kalau Madrid bersedia menerima tawaran di angka 40-45 juta pounds buat Varane.